Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Kwendra. Di video kali ini kita akan review power mixer lagi dari Asle dengan tipe yang adiknya ini, M4 160 Plus. Ini ada dua tipe, ada M4 260 Plus, ya. Bedanya apa? Beda hanya di wattnya aja. Kalau yang 416 Plus ini untuk high impedansinya di 80 watt kali 2, ya. Ini yang tipe 4160. Nah, kalau yang tipe M4 260, nah untuk high impedansinya 130 watt kali 2, ya. Beda di high impedansi dan low impedansinya. Kalau yang M4 160 Plus untuk di 8 ohmnya 200 watt kali 2. Kalau kita mainkan di 4 ohm itu 2 kali 300 watt. Nah, seri yang adiknya ini lebih besar lagi, yang tipe M4 260, itu untuk watt di 8 ohmnya 250 watt kali 2. Kalau main di 4 ohm 2 kali 370 watt. Ya, hanya di beda wattnya aja, ya. Kalau untuk channel dan fitur semuanya sama, hanya di wattnya aja. Dan sama-sama 4 channel, ya. Dan untuk harganya, ini yang M4 160 Plus dibanderol dengan harga 1 jutaan, ya. 1.975.000. Teman-teman yang berminat silakan klik Tokopedia atau Shopee saya. Linknya akan saya cantumkan di bawah ke deskripsi atau di kolom komentar, ya. Baik, kita bahas untuk fitur apa saja yang ada di Asle M4 160 Plus. Saya jelaskan di bagian mic. Mic-nya ada 4, menggunakan jack multi 1, 2, 3, 4. Kemudian di setiap mic line ada 48 volt atau pentom per channel, ya. Di bawah ada 3 equalizer, high, mid, low, setiap mic line-nya. Kemudian aux-nya ada 2, aux 1 dan aux 2-nya harus ngalah salah satu sama FX, ya. Kemudian ada balance kiri kanan. Dan yang mic 1, khusus buat mic 1 ada tombol priority dan mute, ya, 2 tombol. Nah, untuk yang mic 2, 3, 4 itu tidak ada karena untuk priority-nya hanya khusus buat di mic 1. Nah, untuk fungsi priority, ya, bahasa umumnya adalah ducking, ya. Ketika kita manggil orang, suara musik akan diem. Untuk cara kerjanya, seperti itu, ya. Kemudian fitur selanjutnya di atas ini ada main out menggunakan jack XLR female, ya. Aux 1, aux 2, return, phone, dan main out-nya teman-teman bisa pilih mau menggunakan jack Akai dan atau XLR. Kemudian untuk efeknya sudah 99 DSP. Untuk fiturnya ada Bluetooth, ya. Terus flash disk. Kemudian untuk power mixer ini sudah bisa dijadikan sound card, ya. Di sini ada display yang menampilkan signal indikatornya. Canggihnya lagi, dengan harga 1 jutaan teman-teman juga dapat grafik equalizer 7 band. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau hubungkan ke speaker tip, ya, atau mau tambah ke subwoofer atau menambah equalizer, ya, teman-teman ambil aja dari aux-nya itu. Aux-nya ada 2. Kemudian aux-nya ini juga teman-teman bisa, untuk efeknya bisa dihubungkan ke aux ini, efek to aux 1. Nah, ini sudah ditulis di sini, ya, volumenya sebelah sini. Kemudian di sini ada low, mid, high, khusus buat MP3, Bluetooth, dan sound card. Teman-teman bisa atur di sebelah sini, dijadikan lengkap. Biasanya cuma 2 nih, high sama low aja. Cuman tipe ini sudah langsung dikasih middle, sama seperti abangnya yang tipe M8500. Persis banget, cuman ini beda di channelnya aja. Kalau yang M8500 Plus itu 8 channel dan beratnya, wah, berat banget itu, 20 kilo lebih. Kemudian di sini ada tombol FX Send, terus program push, program buat next lagu dari flash disk, dan parameter untuk echo-nya. Bentuknya juga sangat solid, dan untuk bahannya sendiri ini menggunakan bahan full besi, bukan plastik, ya. Yang plastik hanya knob dan fader-nya aja. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang di sini ada dua output L dan R atau AB. Ini khusus buat speaker high impedansi atau buat corong toa, ya, biasa teman-teman umumnya yang tahunya itu. Bisa dibilang ini mono output, ya. Nah, ini mono outputnya teman-teman bisa hubungkan COM 70 volt atau COM 100 volt. Kemudian ada COM 4 ohm juga di setiap channelnya. Kemudian di sini ada jack speakon buat hubung ke speaker pasif. Kemudian di atasnya ini bisa menggunakan jack Akai. Semuanya berfungsi jadi satu. Dan di sini ada satu kipas, kemudian on off saklar. Itu aja sih di bagian belakangnya, ya. Secara kualitas dengan harga 1 jutaan, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang sangat super komplit, ya, karena
Power mixer yang pertama yang saya review yang ada high impedance cuman Asley ini. Yang lain belum keluaran yang high impedance. Cuman pastinya kemarin saya baca komentar dari teman-teman kenapa nggak dibikin high impedance volume sendiri. Nanti kita kasih masukan ke Asley-nya, semoga kedepannya dia kasih volume tersendiri di bagian R-nya high impedance. Ya, bagi teman-teman yang suka main di speaker toa ya, pastinya sangat memerlukan fungsi volume yang sendiri-sendiri. Tapi bagi saya dengan harga 1 jutaan ya worth it banget, karena fiturnya ini sangat-sangat super lengkap. Kemudian kalau misalkan teman-teman kepayahan atau kesusahan untuk ngatur volumenya, ya teman-teman main di aux-nya aja, nggak usah di main. Main ini khusus per high impedance. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau main di speaker aktif, ya mainkan di aux-nya aja, karena aux ini sudah dikasih efek tersendiri. Jadi ya kita bisa mainkan di sebelah situ aja ya. Toh kalau misalkan ampli yang merek Towa atau merek lainnya, ya mungkin harganya lebih tinggi dibanding ini. Ya saran saya teman-teman akali sendiri aja. Ya menurut saya ini sangat worth it sekali, fiturnya juga super lengkap. Kemudian untuk fitur-fiturnya dan suaranya memang top. Dan sekarang kita akan tes untuk suaranya ya. Oke, kita akan pasang ke speaker ya. Ini speaker Bose dengan tipe DS16 16 watt. Kita masuk ke COM 100 voltase ya. Jadi kan saya main di high impedance. Kalau misalkan teman-teman pakai speaker yang 4 ohm atau 8 ohm, ya lebih sarankan di 4 ohm aja. Main di COM ke 4 ohm di sini. Min plusnya ya. Ini COM kita masuk di sebelah sini. Saya buka dulu. Boardnya itu di bagian bawah ya. Ini anggap aja ini ada kabel yang warna putih ini dianggap min. Dan polos warna merah ini warna plus ya. Ya, min plus. Oke, COM ini min. Nah, ini COM ke 100 voltase. Oke. Kalau misalkan buat 10 in, ya 4 ohm mainnya. Ambil aja dari sini ya. Channel A dan channel B ini L dan R. Oke. Dan sekarang untuk kabelnya kita masuk ke speaker Bose ini ya. Ini min. Ambil yang warna hitam. Ini hanya contoh aja. Nggak usah ikutin. Pakai kabel yang lebih bagus aja ya, karena ini apa adanya langsung kabel di sini. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Ini kabelnya sudah kita pasang di sebelah sini. Oke, mari kita tes untuk suaranya. Baik, sekarang kita pasang ke mic 1. Oke, saran saya untuk 48 voltnya jangan ditekan. Kita nyalakan L dan R sebelah sini. 1, 2, 3. Nah, ini suara mic 1. Ini ada tombol priority juga, sama persis dengan abangnya ya. Nah, ini suara yang dihasilkan dari speaker Bose. Suaranya oke. Untuk low, untuk equalizer ya teman-teman juga mainkan di sini. Grafik equalizer bisa dimainin ya. Ini low, kita bisa tambahkan bass. Middle juga bisa, sebelah sini. Kemudian high di sebelah sini. Au. Ya, karena terlalu dekat, jadi dia pasti feedback, oke? Okay? Ya, karena tadi kita masuk di bagian L ya atau A. Nah, ini L ini sebelah sini yang nyala ya. Dan sekarang kita coba hubungkan ke speaker aktif barengan dengan speaker yang high impedance. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa nggak digabung speaker aktif, speaker pasif dan high impedance? Bisa, tapi volumenya kita harus mainkan volumenya yang memang kita harus benar-benar atur, karena bisa dipakai secara barengan tapi untuk volumenya tetap di L dan R nya sebelah sini ya. Jadi maupun speaker high impedance, kemudian speaker yang 8 ohm yang ada yang sediakan jack speaker nya itu di belakang, itu tetap kontrolnya cuma volume yang L, R dan di sini ya, karena volumenya cuma hanya di sini aja, yang lain nggak bisa dimainin ya, seperti itu. Oke, baik, sekarang kita gabung ke speaker aktif. Oke, ini output dari speaker aktif. Saya masuk ke R. Oke, volumenya berarti yang R sini. Halo, cek 123, 123. Kalau speaker Bose sebelah sini, 123, 123, 123. Ya, jadi semua bisa barengan nyala. Mau itu speaker pasif yang 8 ohm, 4 ohm, semua bisa dijadikan satu di power mixer ini. Ya, menurut saya karena kendala di budget ya, jadi kemungkinan memang nggak dibikin volume untuk high impedance. Tapi mari kita kasih masukan ke Asley. Semoga kedepannya yang tipe-tipe ini ada volume tersendiri di bagian belakang. Kalau menurut saya secara pribadi memang sangat membutuhkan untuk speaker yang buat dikontrol di belakang itu. Karena apa ya, teman-teman yang buat pemakaian seperti corong towa pastinya akan
lebih fleksibel untuk volume yang dipisah-pisah, nggak kita main di LR-nya sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sarannya seperti apa? Ya, kita mainkan di LR-nya aja ya. Jadi L ini buat speaker high impedansi, R ini buat speaker pasif atau ke power lagi ya. Jadi kita hanya bisa mainkan L dan R. Itu saran saya dari power mixer ini. Kalau dibilang kekurangan, enggak ya. Karena asli kalau ngeluarin barang, dia selalu kasih yang terbaik ya. Ini istilahnya ada harga, ada rupa lah ya. Oke, baik. Sekarang kita tes suara musiknya. Baik, kita tes. Ini nama Bluetooth-nya dari power mixer ini. Namanya asli juga ya, teman-teman tinggal cari aja dan tekan mode yang sebelah sini ya, tekan mode, nanti dia akan keluar bluetoothnya. Kalau sudah terhubung, untuk bluetoothnya tidak kedip-kedip lagi. Sekarang kita tes suara musik takdut, volume di sebelah sini MP3. Saya coba speaker aktif dulu. Oke, suara musik sudah mulai masuk. Ini R yang bunyi ya. Oke. Ini speaker aktif. Nah, ini speaker yang high impedansi. Jadi dua-duanya bisa barengan dua-duanya ya. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Sekarang kita tambah untuk efeknya. Nah, efeknya sebelah sini, tes 1, 2, 3, semuanya bisa nyala secara barengan ya. Mantap suaranya. Oke. Untuk volume di high mid low juga teman-teman bisa mainkan, khusus buat MP3, kemudian buat dari flash disk atau sound card, teman-teman bisa mainkan middle ya. Biasanya cuma high dan low aja, ini ditambahin middle. Ya, mantap suaranya juga. Oke. Ini suaranya speaker kecil aja udah suaranya seperti ini. Mari gabung jadi satu ya. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mantap. Oke. Mungkin itu saja untuk review power mixer dari asli dengan tipe M4160 plus ya. Dengan harga 1 jutaan, teman-teman nggak perlu khawatir untuk kualitas suara, tetap dikasih yang terbaik dari asli ini ya. Untuk fiturnya juga lengkap banget, mulai dari ada 7 band graphic equalizer, kemudian untuk efeknya 99 DSP, kemudian ada output buat high impedance speaker atau speaker toa atau speaker corong ya. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang super lengkap. Kemudian untuk low mid high-nya khusus buat MP3, sound card dan bluetooth, semua teman-teman bisa mainkan di sini. Dan ini murni 4 channel. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Phantom per channel. Oke. Okay. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Harga 1 jutaan. Sangat worth it buat teman-teman miliki. Buat dipasangkan ke toa atau ke speaker masjid. Ya, silakan menggunakan power mixer seperti ini. Teman-teman yang berminat silakan klik link yang sudah saya sediakan untuk pembelian power mixer ini. Terima kasih. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching.